Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini saya mau menunjukkan tanaman Echeveria funkipel saya yang sunburn ya, karena di Jakarta sangat panas ya kemarin-kemarin, dan juga hari ini juga masih panas. Sekarang bulan Oktober tanggal 2. Nah ini lihat, kasian ya, di dalamnya ada anakannya, tapi atasnya sunburn dia nih, coklat-coklat kayak gini. Yang ini karena kemarin terlindung, jadi nggak kena. Yang ini tidak sunburn, jadinya ya seperti begini kalau sinar mataharinya panas banget. Kemarin lupa ditutup plastik UV ini, seperti ini. Nah itu di dalamnya ada anakannya. Semoga aja aman-aman aja. Nanti mudah-mudahan dia sehat ya, gendut tuh, gendut. Mudah-mudahan dia tumbuh. Ini kan lama-lama rontok, jadi tumbuhlah daun yang barunya. Ini kalau udah sunburn kayak gini gak bisa sembuh lagi, udah defect lah istilahnya. Paling menunggu pohon daun yang ininya rontok nanti. Oke. Kalau yang Miha Gimno itu dia nggak terlalu ya, nggak terlalu apa, nggak kelihatan. Oh biasanya mereka bukan sunburn tapi semacam stres, jadi merah-merah kayak gini nih. Aduh senggol. Nah tuh merah ujungnya. Ini K3 ini. Nah itu orange. Orange-nya malah jadi bagus. Ini yang sunburn. Jadi kalau udah sunburn kayak begini, biasanya saya taruh tempat teduh, didiamkan aja dulu. Biasanya dia pulih setelah, pulih maksudnya itu bukan ininya menjadi hijau lagi, udah nggak bisa. Ya paling kita menunggu, tinggal merawatnya aja teman-teman. Oke, demikian teman-teman, ini saya memperlihatkan tanaman Echeveria funkipel saya yang sunburn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.